Halo, berjumpa kembali bersama saya. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga dimanapun kawan-kawan berada, selalu dalam keadaan sehat. Kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana cara membuat nomor urut untuk tanda tangan di daftar hadir pada Microsoft Excel. Bisa kawan-kawan lihat seperti ini. Ini kan ada kolom nama, kolom alamat, dan kolom tanda tangan dalam daftar hadir. Dan di sini ada nomor selang-seling ya. Nomor 1, nomor 2 ke tengah, nomor 3 ke samping lagi, dan nomor 4 ke tengah, dan seterusnya selang-seling. Nah, bagaimana cara membuatnya? Khusus bagi pemula harus simak video ini. Namun sebelum kita lanjut ke caranya, bagi kawan-kawan semua yang belum subscribe, mohon dukungannya dengan tekan tombol subscribe di bawah. Oke, terima kasih. Langsung saja. Sekarang kita buka set baru. Dan di set baru ini untuk nomor tempat tanda tangannya belum ada ya, untuk nomornya. Bagaimana cara membuatnya? Pertama, kawan-kawan ketik angka 1 pada baris 1 di kolom untuk tanda tangan 1, kemudian 2. Nah, jika sudah diketik 1 dan 2 seperti ini, untuk angka 2-nya, kawan-kawan membuat menjadi rata tengah. Dengan aktifkan di angka 2-nya, kemudian pilih yang ini. Rata tengah. Nah, jika sudah 1 tetap di samping, kemudian nomor 2-nya di tengah, selanjutnya kawan-kawan blok dari angka 1 dan 2 ini. Blok. Kemudian kursor letakkan di pojok ini sehingga muncul seperti ini. Klik dan tahan lalu seret ke bawah. Maka otomatis nomor di tempat tanda tangannya sudah muncul. Nah, untuk menjadi di tengah ini ya, di tengah baris, kawan-kawan blok lagi. Kemudian kawan-kawan pilih yang ini. Nah, dia sekarang sudah di tengah baris. Nah, sekarang nomor 1, 2, 3, dan seterusnya sudah ada semua dan sudah selang-seling, ada di pinggir, di tengah, dan sebagainya ya, dan seterusnya. Oke, demikian caranya. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan pemula semuanya. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Sampai berjumpa.